Luar biasa ya. Sudah, kalau kata saya mah kebiasaan itu meringkel, teman-teman. Sudah meringkel ya. Ini saya selamatkan kamu ya. Ini daunnya biar nggak kepencet. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jumpa lagi seperti biasa di channelnya Muhammad Majid. Kali ini kami berburu tanaman hiasnya di pinggiran, tentunya di pinggiran sungai. Nah, seperti itu bisa kelihatan. Untuk mencapai lokasi ke tempat ini, tentunya kalau ke lokasi ini saya membutuhkan waktu perjalanan kurang lebih 1 kilo atau 2 kilo ya perjalanan. Alhamdulillah, tapi saya diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala nyampe juga sampai di sini dan diselamatkan ya. Dan mudah-mudahan juga kami menemukan tanaman hias selanjutnya di lokasi ini, teman-teman ya. Oke, kita langsung saja. Oke, teman-teman. Jadi sebelum lanjut, kami mohon dukungannya pada teman-teman atau sahabat dimanapun berada dengan cara di like, komen, share dan di subscribe. Dan jangan lupa juga teman-teman ya dinyalakan ikon tombol notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami, oke? Dan inilah teman-teman atau sahabatku semua dimanapun berada ya, lokasinya seperti ini. Bisa disaksikan, nanti kita ke sana ya, nanti kita ke sana. Siapa tahu di sini banyak tanaman-tanaman hias cantik, teman-teman. Dan selain tanaman hias juga, saya juga pecinta tanaman bonsai ya. Biasanya di pinggir-pinggir kali itu banyak bakalan bonsai. Oke, kita langsung saja teman-teman, kita nyebrang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untung saja teman-teman ini tidak terlalu gede airnya ya. Nah, seperti ini. Biasanya di tebing-tebing astagfirullahaladzim, Allah ya Rob, astagfirullahaladzim, teman-teman. Licin, saya injak batu ya. Biasanya di tebing-tebing seperti ini banyak tanaman hiasnya ya. Dan ini ada pelakaran apa ya, kurang tahu juga nih teman-teman. Ini ada pelakaran, cuman sayang tidak ada tunasnya ya. Kalau ada tunasnya akan saya eksekusi atau diambil. Ini cocok untuk bakalan bonsai, tapi yang ini kita lewat saja teman-teman ya. Dan ini pakis teman-teman ya. Kita bergeser. Nah, dan di sini teman-teman ya, ini teman-teman ada sirinci atau konbatsia ya. Nah, seperti itu. Kayak di yang itu dilewat saja teman-teman. Nah, ini ada bakalan bonsai juga teman-teman. Ini cantik ya, karakternya sungguh sangat luar biasa. Tapi kita yang ini kita lewat saja teman-teman. Yuk, ikuti terus kita ke hilir teman-teman ya. Kita ke hilir. Nanti kalau misalkan kita tidak menemukan tanaman hias di sekitar ini, nanti kita ke hulunya atau ke, kalau kata orang sana bukan ke girang gitu ya, ke depan gitu. Wow, teman-teman. Masya Allah. Teman-teman, saya menemukan ini ya. Ini cocok untuk dijadikan bakalan bonsai, teman-teman. Ini motifnya sangat luar biasa ya. Sudah, kalau kata saya mah kebiasaan itu meringkel, teman-teman. Sudah meringkel ya. Ini cantik nih.
Ya. Tapi saya tidak bawa bergaji, ini terlalu besar. Dilewat saja teman-teman ya. Oke. Nah, dan di sini ada tanaman hias hingancus. Hingancus lemon ya. Yang biasa. Oke. Kita ke lebih ke hilirnya lagi teman-teman. Oh iya, dan saya sendiri teman-teman ya, Kang Ceknya sedang berbisnis. Minta doanya sama teman-teman atau sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan bisnis Kang Cek itu lancar teman-teman ya, dan membuahkan hasil gitu, hasilan gitu teman-teman ya. Kang Cek teh berbisnis, mudah-mudahan berhasil. Dan di sini, oh iya, teman-teman, benar saja ya. Di sini kebanyakannya bakalan bonsai. Dan ini bisa disaksikan, ini bakalan bonsai ya. Ini cukup unik. Ini saya ada di bawah teman-teman. Di bawah ya. Ini udah copong atau sudah bolong gitu ya. Nah, di sini kita tidak temukan tanaman hiasnya ya. Yuk kita lanjutkan ke hulunya teman-teman ya. Kita lanjutkan ke hulunya. Oke, ikuti terus dan bisa akan nyebrang lagi. Kita ke sana teman-teman. Ini sebenarnya airnya kalau hujan sih memang lumayan besar teman-teman. Alhamdulillah ya, tapi ini suasana yang mengizinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini kami temukan apa nih? Homa lamina, teman-teman. Ya. Homa lamina, tapi yang biasa ini. Yang biasa ya. Dan di atas ada bakalan bonsai yang karakternya sangat luar biasa, teman-teman. Bisa disaksikan ya. Ini mah kalau mau diambil harus pakai gergaji. Susah ya. Ya kita cari yang lain saja. Siapa tahu di sini banyak. Wah, teman-teman. Saya melihat di sini ada tanaman hias. Wow, ini dia. Teman-teman. Ya. Di sini kami menemukan tanaman hias Adenium medium ya, kalau nggak salah teman-teman, mohon maaf kalau perkataan saya atau saya salah ucapan. Nah, ini merambat ya di tanah, adanya di tebingan seperti itu. Oke. Kita cari yang besar teman-teman. Kita naik ke sini teman-teman. Kita naik ya. Wow, dan di sana ada ini teman-teman. Ada curug ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kami temukan si Rizky atau Dipanbatsia ya. Ini cuma segerumbulan. Ini kasihan dililit tuh. Dililit areuy teman-teman. Aduh. Kasihan juga manehnya untuk kaluhur. Kasihan. Ini saya selamatkan kamu ya. Ini daunnya biar enggak kepencet. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kelilit areuy kalau kata orang Sunama ini. Dia tidak naik ya, daunnya tidak muka gitu. Oke, kita lewat saja. Ini cantik teman-teman, karakternya sangat luar biasa ya, sangat wow. Oke, kita ke curugnya teman-teman. Ke curugnya di sana ada. Ayo ikuti terus ya. Di sini tanaman hias Rizky atau dipanbatsianya sangat banyak teman-teman ya, sangat banyak sekali. Dan ada apa ini, pisang marlin ya, sangat banyak sekali di sini. Wow, sangat luar biasa. Oke, kita ke sana teman-teman.
gerobak teman-teman. Lumayan serem juga ya. Ini sangat ekstrim ya. Dan kita di sini ya, di tebingan air terjun ini atau curug gitu ya, kebanyakannya tanamannya seperti ini. Kami tidak menemukan tanamannya, tidak mendapatkan ya, kalau menemukan sudah mendapatkan, tapi tidak mendapatkan tanamannya. Mungkin sampai di sini dulu ya video kali ini. Tunggu video-video kami berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Salam selalu dimanapun teman-teman atau sahabat berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.